Manchester United akan menjamu Atalanta pada matchday ketiga Grup F UEFA Champions League atau Liga Champions 2021-2022. MU sedang berada dalam kondisi yang kurang ideal setelah dipukul tuan rumah Leicester City 2-4 di Premier League akhir pekan kemarin yang diwarnai performa mengecewakan bek dan kapten Harry Maguire. Tapi sudahlah ya, atmosfer Liga Champions lebih panas dari laga sebelumnya. Kini, Ronaldo CS sedang bersiap lebih matang untuk menjamu Atalanta. Manchester United menjalani latihan di Carrington Training Ground. Ronaldo CS sangat antusias dengan latihan tersebut. Terlihat semangat skuad Setan Merah di area latihan. Mereka tak mau hasil buruk terus menyelimuti mereka. Maka dari itu, sebagai superstar Man United, Ronaldo tak mau timnya bermain buruk. Dia bisa saja marah ke siapapun yang berlatih kurang maksimal. Contoh saja, si wonderkid Amad Diallo yang kena semprot Ronaldo karena umpannya kepada Ronaldo tak cermat. Dia memberikan umpan yang keras kepada Ronaldo. Alhasil, bola sulit dikendalikan oleh CR7. Sontak, kapten timnas Portugal tersebut marah. Mungkin dia marah karena sebagai winger, selain kecepatan, ketepatan umpanlah yang menjadi kunci keberhasilan mencetak gol. Maka dari itu, Ronaldo marah kepada Diallo yang kurang cermat dalam mengoper bola. Waduh, galak banget ya Bang Dodo sama juniornya. Tapi gak apa-apa sih kalau buat kepentingan tim. Ya udah guys, segitu dulu ya informasi dari kita. Harapannya sih Man United menang ya besok di pertandingan. Dan Ronaldo mencetak gol lagi. Viva Ronaldo!